Bagian juga pengunjung Mega Mall, sama-sama kita saksikan peresmian opening ceremony Sentra Property Festival 2021. Sama-sama kita buka. 3, 2, 1. Resmi sudah Sentra Property Festival 2021 kita buka hingga sampai dengan tanggal 19 Desember 2021. Baik, Bapak Ibu tamu yang berbahagia, kita maju ke depan, kita foto bersama dulu. Ada berapa total unit Bu sampai tanggal 19 Desember yang dipasarkan? Wah, kalau unit saya kurang hafal loh ya. Iya. Itu kurang lebih ratusan, 500-an ada ya? Ada. Bu, apa kelebihan kalau kita beli di saat ini? Kenapa, Pak? Kalau kita beli salah satu rumah ada kelebihan enggak ada? Kelebihan diskon pameran. Oh, definitely. Justru ini kesempatan yang benar-benar sebenarnya kami enggak perlu pameran lagi. Karena target penjualan kami itu sejak bulan Juni sudah tercapai untuk satu tahun 2021. Namun dengan berjalannya waktu, kami ingin benar-benar bahwa masyarakat di Batang sudah percayakan kepada kami, sehingga di bulan Desember ini kami pikir apa yang bisa kami berikan lebih kepada konsumen kami. Karena konsumen kan banyak kali yang memikirkan gimana cara beli rumah, kondisi ekonomi mulai membaik tapi masih belum terlalu membaik. Jadi kami memberikan benar-benar memberikan banyak stimulus, promo-promo luar biasa. Salah satu yang tadi disebutkan adalah free AJB, SHGB, dokumen, free BPHTB. Itu totalnya berapa nilainya itu, Bu? Totalnya karena rumah sentral kami kan dari Tanjung Uncang sampai dengan Batang Center. Iya. Jadi rumah subsidi sampai dengan rumah senilai 1 sampai 1,2M. Sehingga nilainya beda-beda gitu, Pak. Ya, namun ya kurang lebih 20-an juta juga ada. Ya. Bonus apa lagi, Bu? Bonus, hadiah langsung. Iya. Tadi yang beli langsung dapat hadiah langsung. Beli kulkas, ada 9 hadiah yang kami sediakan. Jadi semuanya ada hadiahnya. Pasti dapat hadiah. Tanpa diundi. Dan setiap unit rumah yang dibeli sesuai dengan kelasnya ada di Tiban. Kami memberikan smart home. Juga ada yang kami berikan 3 unit AC untuk Serenity Central karena itu konsepnya adalah resort dan villa. Kami juga memberikan voucher untuk berlibur ke Bintan. Ya, langsung bisa dipakai. Jadi hadiahnya itu langsung bisa dipakai gitu. Ya, jadi dengan tambahan lagi. Ya, kami benar-benar bersyukur sebagai developer yang memang terbukti selama 1-2 tahun ini semua progres pembangunan kami berjalan. Bahkan yang tadi terakhir yang dibeli Central Area Tiban itu juga sisa nggak sampai 20 unit lagi. Ya, itu akan sold out juga di tahun ini. Bank mempercayakan kepada kami, bank juga ikut membantu kami memberikan kemudahan-kemudahan kepada konsumen. Ya, kemudahan paling luar biasa adalah KPR Express. Artinya pada saat mereka sudah tertarik rumah, mereka booking fee, itu sudah bisa langsung ajukan KPR ke bank. Pada saat mereka ajukan KPR ke bank, apabila di ACC, diskon yang kami berikan, itu kami tidak potong ke dalam rumah karena rumahnya sudah harganya sangat luar biasa. Yang kami berikan adalah angsuran 1 tahun cicilan KPR bank kami bayarkan. Jadi benar-benar selama konsumen membeli tidak perlu 1 tahun ini membayar cicilan bank. Itu juga salah satu nilai yang saya rasa belum pernah ada developer yang memberikan ya. Jadi kami benar-benar membantu meringankan konsumen. Mereka saat ini ekonomi masih punya butuh kebutuhan yang lain. Tapi sepanjang mereka memenuhi syarat bank. Merasa mereka memenuhi syarat bank, bank telah meng-ACC KPR, angsuran 1 tahunnya kami bayarkan. Satu lagi pertanyaan, kenapa harus ambil Sentra Raya Tiban? Dan ya, boleh jawab dulu ya gitu.
desainnya menarik. Smart home, kalau Central Room semuanya menarik. Nanti kalau gue lihat nggak cukup satu, nanti ada Batam Center, ada Skupa, ada Tiba. Jadi banyak banget ya Bu, ada bandara juga ya Bu ya. Buat Batam Center ya, jadi semuanya jangan cukup satu, kalau bisa ada dua. Nah satu, kenapa harus pilih Central Room, kenapa nggak yang lain? Namanya udah besar, ini membuktikan bahwa saya kepercayaan. Ini satu proyek luar biasa yang mengusung konsep Escape to Nature, Villa and Resort. Kemudian dalam proyek kerjasama kami dengan Alam Sutra Group di Jakarta, itu akan ada 5 tahap yang akan kami luncurkan, yaitu kami luncurkan dengan Sea World Culinary, dan juga kami akan menjadikan Central Hills itu adalah pusat F&B hub terbesar yang ada di Batam dengan konsep millennials. Karena zaman sekarang orang pergi restoran, orang pergi kafe bukan lagi untuk isi perut ya, tapi untuk gaya ya, untuk meja. Jadi kami paham sekali atas kondisi itu. Jadi memang Central Hills akan kami jadikan sebagai satu pusat F&B hub terbesar dengan perusahaan yang masukkan F&B nasional ke Batam. Ya, mudah-mudahan bisa kami bawa juga sehingga Sea Walk dan Broadway Avenue akan kami luncurkan juga di tahun 2022 dan juga dengan 3 tahap perumahan. Sama-sama, betapa kesungguhan, ketulusan dari Central Raya Group mendapat respons yang luar biasa dari semua masyarakat Batam. Jadi Central juga tidak cuma bangun dan jual rumah. Tapi ternyata tadi kan kita lihat memang dari dasar, dari sonolnya itu memang sudah dari creative dreams. Karena orang mau punya rumah itu pasti sudah mimpi-mimpi dulu gitu ya. Kemudian dia baru mencari rumah, yang terakhir membuat community. Jadi memang Indonesia sebagai orang timur, kita tinggal di satu tempat, dari dulu memang biasa senang kalau punya tetangga, senang kalau punya community. Mereka yang menjadi keluarga besar buat kita. Dan itu saya pikir memang sengaja dibikin oleh Central Raya Group, merupakan ciri dan kekuatan dari proyek-proyek mereka.